Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. So, siapa yang belum subscribe channel ni boleh subscribe dulu. Tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi terkini channel ini. Okay, so hari ni aku nak buat video unboxing barang-barang yang aku beli daripada Shopee. Bukan yang beli masa sale pun, tapi tu lah aku memang minat nak beli barang online sekarang ni kan, tambah-tambah musim pandemik ni. Okay, so let's check it out. Okay guys, so inilah barang-barang yang aku beli. Nah, okay, jom kita unboxing. Barang yang pertama, aku beli bag action camera yang baru. Sebab yang lagi besar, yang lagi special. Aku dah tambah barang-barang action cam aku. So aku rasa ni paling murah. Tak silap aku lebih kurang RM19.90 tu. Okey lah harga dia. Dan quality zip dia yang tak berapa smooth pun. Tapi dalam dia okey. Agak besar, agak spacious. Lepas tu, okay, ni sponge ni korang boleh custom apa barang-barang yang korang nak letak. So korang boleh letak action cam korang, boleh letak charger, kabel dalam ni. Tengok besar tu ruang dia. Okay, so tak apa, ini adalah benda murah kan, so tak apalah, bolehlah puas hati jugalah dengan harga barang ni. Tali dia boleh lah. Okey lah. Okey, so kita put aside. Okey, seterusnya. Ini barang yang seterusnya adalah barang daripada Yu Lanzi. Apa yang aku beli? Aku beli okay. So aku beli LED spotlight daripada Yu Lanzi dengan tripod dia. Tripod MT08 dengan BL49 LED spotlight. Ada lagi satu barang yang tak sampai sebenarnya. Aku beli Yurik juga daripada Yu Lanzi. So Yurik tu nanti aku akan review kemudian lah. Okay, jom kita buka kotak ni. So korang yang selama ni pakai ring light, macam sekarang ni pun aku tengah pakai ring light, boleh tukar kot. Boleh try tukar pada Yurik. Lepas tu dengan beberapa aksesori daripada Yu Lanzi sendiri. This one is LED white light. So LED white light ni korang boleh pilih berapa kekuatan lampu yang korang nak guna pakai. Okay, so dia akan attach sekali dengan Yurik. So nanti aku akan pasang dekat Yurik tu untuk korang lebih jelas macam mana cara menggunakan LED light ni. Oh, dekat tepi pun ada shoes, cold shoes untuk kita combinekan LED ni. Dia ada lagi satu version tau, jenis RGB. So yang ni cuma lampu putih sajalah. Nampak menarik kan? Harga dia pun tak mahal. Harga dia baru, tak silap aku lebih kurang, aku beli masa tu RM38 daripada seller dia aku tak ingat. So nanti aku akan letak link dekat description untuk kalau korang berminat korang boleh belilah. Okay, so ini kita letak tepi dulu.
Yang ni dia punya MT-08 extension tripod. Nanti aku akan pasang betul-betul lah dengan U-rig tu sekali, supaya kamu boleh nampak vlog master plan Lanzi. Ada stiker juga, small brand focusing on photography, camera vlog accessories. Wow, stiker ni menarik ni. Okay, aku beli ni sebab aku minat dia jenis ball head. Dia jenis ball head eh, bukan jenis yang fix tu. So korang boleh pusing sini, pusing sini, ataupun macam korang boleh set up dia sebagai overhead, overhead foto untuk ambil video overhead. Tapi dia taklah terlalu tinggi. Kalau korang buat video overhead pun dia tak terlalu tinggi. Ukuran dia lebih kurang 27 cm. Sampai sepanjang ni adalah 27 cm, tak salah aku. So agak okey, kualiti dia okey. Genggam pun sedap. Okey. Pun daripada Yulanzi. Okay, stay tuned guys. So siapa yang belum subscribe tu, sila subscribe dulu channel YouTube aku. Lepas tu korang boleh tekan butang loceng untuk dapat notifikasi video yang terkini. Okay, assalamualaikum.